tuan-tuan dan puan-puan, saya menjadi ketua pembangkang di Negeri Sembilan sejak tahun 2004. Dalam dua tinggal penggal ini, saya dah merata tempat di Negeri Sembilan berceramah. Tetapi tak pernah fikir boleh berceramah di Felda Raja alias Parlimen Jempol di depan begitu ramai peneroka Felda. Malam ini merupakan malam yang bersejarah untuk politik di Negeri Sembilan. Kerana saya yakin malam ini menunjukkan kebangkitan rakyat Malaysia yang berada di Felda untuk menumbangkan Kerajaan Barisan Nasional. Dulu kita masuk ceramah di Felda, kalau siapa-siapa pemimpin pembangkang masuk dalam Felda berceramah, depan tak sampai 10 orang lah. 10 orang tu, 8 daripadanya mungkin ahli daripada polis cawangan khas. Tapi malam ini saya lihat kebangkitan peneroka Felda. Kerana peneroka Felda tahu pada hari ini Felda mengalami pelbagai masalah, pelbagai krisis yang melanda Felda, yang menyebabkan kehidupan peneroka-peneroka Felda amat terjejas pada hari ini. Betul ke tidak? Bayaran kepada peneroka Felda tak mengikut masa. Perumahan untuk generasi kedua tidak diambil berat. Urus takdir dalam Felda pelbagai skandal sebab pernah diterajui oleh siapa? Oleh siapa? Orang Negeri Sembilan paling kenal dia, yang pernah menjadi Menteri Besar Negeri Sembilan 22 tahun, ahli Parlimen Jempol lagi, Tan Sri Isa Samad. Isa Samad ini orang negeri, orang Nogodi tahulah. 22 tahun dia menjadi Menteri Besar. Sama tahun 22 tahun tu sama dengan Tun. Tun menjadi Perdana Menteri 22 tahun. Dia pun menjadi Menteri Besar 22 tahun. Semasa pentadbiran Tun jugalah. Orang Nogodi tahu 22 tahun Isa jadi Menteri Besar. Dekat Negeri Sembilan ni, apa-apa tanah semua dia banyak sapu. Dia jadi pengerusi Felda pun dia sapu lah. Saya difahamkan masa dia jadi pengerusi Felda, satu tahun dia punya allowance 2 juta. Ini tak masuk lagi dia punya allowance ahli parlimen, allowance bekas Menteri Besar, macam-macam. Tapi itu allowance atas meja punya, bawah meja punya belum tahu lagi. Tapi yang penting hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, kita nak melihat bahawa hari ini Malaysia yang dilanda pelbagai skandal, termasuk skandal dalam Felda, menyebabkan kerajaan tahu bahawa tak boleh biarkan Tan Sri Isa terus menerajui Felda. Terpaksa tukar orang. Tapi ada gunakah tukar orang saja? Saham FGW dulu beli berapa? RM4.50. 2-3 tahun lepas kata ada durian runtuh. Tapi hari ini saham FGW, tuan-tuan dan puan-puan yang ada beli saham FGW tu, tahulah berapa ringgit hari ini? RM1.80. Jatuh daripada RM4.50, sekarang RM1.80. Dah hilang berapa? RM2.70 sesaham. Kebanyakan peneroka-peneroka Felda yang melabur dalam saham FGW ini sudah tentu banyak rugi. Tuan-tuan dan puan-puan, sebab kesuntukan masa saya tak boleh berceramah panjang, sebab yang penting pada malam ini kita nak dengar amanat daripada Tun Dr. Mahathir. Tetapi satu saja yang saya nak cakap, propaganda UMNO sekarang ini dia kata apa? Dia kata kalau PIU14 BN kalah, UMNO kalah, pembangkang Pakatan Harapan Bersama Bersatu menang jadi kerajaan di peringkat persekutuan, nanti orang Melayu susah. Sebab kalau pakatan menang, Lim Kit Siang jadi Perdana Menteri, DAP berkuasa, nanti orang Melayu akan terjejas, Felda akan dihapuskan. Tuan-tuan dan puan-puan, ini semua tipu belaka. Kalau kita menang kerajaan dalam PIU14, kita memenangi kerajaan persekutuan dan kita mengambil alih Putrajaya, Perdana Menteri tetap orang Melayu. Lim Kit Siang dah kata, kita tahu realiti politik di Malaysia ini.
DAP tak akan menjadi Perdana Menteri. Pemimpin DAP tak akan menjadi Perdana Menteri. Kita lawan tak sampai 50 kerusi. Macam mana nak jadi Perdana Menteri? Orang Melayu tidak akan terjejas. Yang terjejas hanya pemimpin-pemimpin UMNO. Feuda tidak akan dihapuskan. Feuda akan dipertahankan. Dan kita akan pastikan orang yang benar-benar berintegriti untuk mengawal sedia feuda, memastikan kebajikan untuk penderoka-penderoka feuda dipertahankan. Inilah mesej yang saya nak sampaikan. Tetapi akhirnya kita nak menang Putrajaya, kita nak menumbangkan Barisan Nasional. Pentingnya Parlimen Jempol mesti pastikan UMNO Barisan Nasional tumbang dalam Parlimen Jempol. Sekian, terima kasih.